Bisa sama bisa, manusia. Ya. Ayo apa tahu mematuhi mematuhi tiga. Menghormati ayah. Satu. Aci papa rera hedi besu. Yo drapal aku kuwi tok terusane. Aci papa rera hedi besu. Masa? Ayo cuk, cuk. Siap, cuk. Tuh, sebelumnya pimpinan saya ambil alih. Siap, kera. Sik. Masa nama? Ini sik mana ya? Masa nama asa kasih. Ya, apa tadi? Masa ini nama. Ya, mau bunuh. Sik. Ya, mau. Ya, mau. Siap, kera. Setengah lencang kanan, kera. Tegak, gerak. Dua kali istirahat di tempat. Gerak. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam pramuka. Salam. Oke, jadi pada materi hari ini, sebelum kita memulai materi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya semuanya. Untuk Mas Aditya. Ya. Ada apa, Bapak? Iya, ada. Dia Putri. Hadir. Hadir, oke. Okay. Audrey Regina. Ya. Andis Latifa. Hadir. Fitri Adistia. Hadir. Ardila. Hadir. Cynthia Sudi. Hadir. Dan Dia Putri. Hadir, ya, anda. Dan terakhir Faris Maulana. Kok kayaknya nggak ada kemana? Faris kemana Tana? Umroh Pak. Umroh? Ya. Masya Allah, saya aja kalah. Aku minta oleh-oleh Faris. Yaudah kalau gitu nanti jangan lupa minta oleh-oleh sama Faris ya, Tana. Iya. Oke. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberi materi tentang anggota-anggota tubuh. Kepala. Jadi kita akan menyebutkan anggota-anggota tubuh. Ya. Jadi anggota tubuh itu ada yang di luar yang tampak oleh mata sama yang di dalam yang terlihat oleh mata. Oke, yang jadi contohnya untuk anggota tubuh yang ada di luar itu kayak tangan, hidung, mulut, itu anggota tubuh yang di luar yang terlihat oleh mata. Kalau yang di dalam kayak hati, usus, otak, lidah, itu kan di dalam, jadi nggak terlihat oleh mata. Jadi sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu fungsi tangan itu buat apa? Buat nyolong, astagfirullahaladzim, enggak boleh nyolong itu, enggak boleh. Buat mukul teman. Enggak boleh juga itu, buat mukul teman itu enggak boleh. Buat makan. Nah, ya betul, buat dia itu buat makan, ya buat makan, buat mengambil benda, mengambil benda. Tapi jangan mengambil yang aneh-aneh, mengambil yang benar-benar aja, jangan nyuri. Yeah. Kayak Mas Adit itu, waduh, kriminal itu, enggak boleh kayak itu. Kayak Audrey ini, Pak. Ya enggak boleh nyolong itu. Lalu untuk fungsi mata, buat apa, anak-anak? Betul sekali, pintar. Lihat dia. Kalau melihat dia dan yang lain itu enggak boleh. Waduh. Boleh ya. Kalian itu masih kecil. Lihat. Jangan pacar-pacaran. Boleh. Kalau di kalau fungsi tapi, kaki buat apa? Saya mau nikah, Pak. Udah, enggak boleh kamu itu masih kecil. Nah. Jangan nikah dulu, sekolah yang benar sampai kuliah. Sampai kuliah lulus kerja baru nikah. Ya doa aja semoga umurnya nyampe. Kalau fungsi kaki buat apa anak-anak? Berjalan. Oke, okay, buat berjalan. Kalau fungsi mulut? Selain buat gibah? Enggak boleh. Ya buat buat ngomong. Enggak boleh kena ya, buat gibah itu enggak boleh. Fungsi fungsinya mulut itu untuk ngomong, untuk makan, untuk mencerna makanan. Nah, kalau udah dari mulut masuknya kemana? Lambung. Benar sekali Cynthia, maksudnya ke lambung. Tapi sebelum ke lambung, lewat dulu yang namanya kerongkongan, ada di dalam mulut. Kalau yang buat bernafas, apa anak-anak? Hidung. Hidung, terus lagi? Paru-paru. Benar sekali. Dia bernafasnya pakai insang.
Dia itu juga manusia. Kalau insan itu hewan, biasanya ikan kalau insan itu. Kalau fungsinya telinga apa, Nana? Mendengar. Benar sekali, buat mendengar. Kalau gablek gitu ya, kayak Mas Adit itu juga bisa dijewer gitu. Mas Adit itu baik loh, Pak. Iya, sebenarnya Mas Adit itu baik, cuma buat yang ngingetin aja. Kalau jangan dapet gablek. Enggak kan, Di? Kamu dia mandi. Enggak, Mas Adit itu enggak gablek kok, kalau dibilangin langsung nurut. Bagus. Bisa dicontoh loh itu teman-teman semuanya ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Itu berapa menit tuh bisa? Cek 5 menit deh. Oke, jadi sebentar Pak, saya minta perhatiannya dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tangan. Oke, jadi di sini Yanda ada permainan ya. Di saya Yanda minta untuk menyebutkan anggota-anggota tubuh, tapi sambil bernyanyi. Tahu lagunya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Betul sekali. Tapi sambil memegang anggota tubuh yang disebutkan. Paham ya? Paham. Oke, jadi kita mulai. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelum Yanda menutup materi hari ini, Yanda ada permainan buat kalian semuanya. Jadi permainannya nanti siapa yang nanti Yanda akan memegang bagian tubuh Yanda, terus kalian cepet-cepetan buat menjawab. Paham? Ya Allah, udah pikiran ini. Paham ya semuanya? Oke. Okay. Yang saya udah angkat ini apa namanya, teman-teman? Betul sekali, fungsinya buat makan. Mengambil makan sama makan juga. Buat memegang benda-benda sesuatu gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini apa ini? Telinga. Fungsinya buat apa, anak-anak? Mendengarkan. Betul sekali. Masya Allah. Kalau yang ini buat apa? Bernafas. Buat bernafas. Kalau habis dari sini masuk kemana? Paru-paru. Ke paru-paru. Betul sekali. Tenggorokan. Ya, tenggorokan terus ke paru-paru. Terus kalau yang ini buat apa? Makan. Yang ini buat mencium. Makan, makan. Mulut itu buat makan. Kalau habis dari mulut tadi kemana? Tenggorokan. Kalau habis dari tenggorokan? Kerongkongan. Ke lambung dulu ya, ke lambung. Habis ke lambung, baru ke usus. Setelah usus berapa usus, itu Pak? Usus 12, usus besar apa usus kecil? Ke usus kecil dulu. Usus kecil, terus usus besar. Habis itu ke tahap terakhir, dibuang. Kayak yang biasa kalian lakukan tiap pagi itu loh. Enggak ya. Kalau yang bagian ini tahu, ya. Ini buat apa? Nendang. Jalan. Buat jalan, buat nendang. Nendang bola, buat jalan, buat lari gitu ya, anak-anak. Ya. Oke. Ya udah, mungkin itu saja materi yang bisa Yanda sampaikan. Tapi sebelum Sebelum kita mengakhiri materi, saya minta untuk Mas Adit memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, jadi setelah ini kalian pulangnya hati-hati, nyebrang jalan lewat, lihat kanan kiri dulu, terus sampai rumah, ganti baju, makan, terus istirahat. Paham semuanya? Paham.
Oke. Oke, jadi sekarang kita berdiri dulu sambil pulangnya sayonara ya, sambil salam sama Yanda. Sayonara. Ayo. Sampai berjumpa. Pulang. Sayonara. Ada ke sampai jam biru lagi pecah. Ayo, Nang. Kurang sopo. Dede, Mbak Adi.